Sebelum menonton, silakan subscribe dulu channelnya dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru kita tentunya. Dan jangan lupa subscribe, bro. Oke, balik lagi gue Nizar Motovlog. Hari ini gue bakal bahas papat yang gue pakai di spesial 97 gue yang lagi mau dirakit. Apa aja yang gue butuhin? Silahkan kalian bisa cek lihat di sini. Ah, yang bener lo? Yang gue butuhin sekarang, yang perlu diganti yaitu hand grip. Jadi hand grip dua-duanya gue ganti karena bawaan spesialnya udah nggak begitu layak dan packing head. Oh salah, ini adalah packing block. Ini packing block dan gue ganti juga karena memang lagi dibongkar semua. What the fuck? Yang gue butuhin packing head, harganya nanti gue jumlahin di akhirnya. Dan ini handle ya. Pelindung handle. Jadi gue bikin dua-duanya. Jadi gue mau coba bikin orient banget. Jadi gue taruhin ini. Ini apa ya? Ini semacam sejenis karet yang ada di bantalan arm, bantalan bukan rel ya? Bantalan rantai. Bosan yang di belakang buat arm. Oh, snap gear. Ini snap gearnya. Sorry, gua ada yang ngasih tahu di belakang. Ini komsir. Gua beli komsir yang biasa karena yang orinya nggak ada, men. Dan yang paling penting ini kontaknya, gue cari kontak RKS tahun tua nih. RKS ini juga masuk ini tahun tua. Ini agak susah dan harganya lumayan sekitar 200 ribuan sekarang. Mungkin beberapa lapak beda-beda harganya, tapi ini salah satu yang termurah lah, 200 ribu. Dan ori ya. Dan gue ganti juga ini satu set kabel gasnya. Buka gimana nih? Nah, gue ganti. Gue dari yang silver sampai ini gue pakainya yang standar semua ya. Jadi nggak ada yang pakai gas spontan atau apa. Gue pakai ori. I love original, man. Dan yang paling penting yaitu choknya. Chok gue ganti juga yang ori. Ini spesial, khusus spesial ya. Chok khusus spesial. Harganya kalau nggak salah 180 atau 150. Nanti gue cek lagi. Terpenting. Ini masih dalam bungkusan ya. Ini selebor depan dan kondisinya karena bawaannya udah nggak begitu layak. Dan ini warna susah juga gue buka. Art. Nah, warnanya hijau botol ya. Kalau kita sebut hijau botol dan ini ori juga. Dan terakhir spakbor bawah. Jadi yang gue butuhin sekarang itu tinggal perakitannya biar segera bisa kita vlog. Jadi buat kalian yang mau restorasi, pastikan kalian ganti part-part yang perlu dan totalnya ada di bawah sini.